Waktu menunjukkan jam 5 lewat 2. Jalan dulu ya. Hello, good morning. This is the very first time memvideokan diri sendiri. Aduh, weird banget sih. Aneh banget. Oke, on my way ke siaran. Terus udah gitu, hopefully gak telat. Masih gelap banget. Masih jam 5.15. I better go now. See you, Hot Rockers. Eh, belum pakai alis, belum pakai makeup, gak apa-apa ya. Duh, kayak ini banget ya, kayak pampasan perang. Iya sih. Menuju ke Sarina Tamrin. Dan seperti biasa, gue gak mandi. Ngapain mandi? Sampai jam 6 kurang 5 menit. Aduh, asli bom muka gue hancur banget sih. Ya ampun, kasihan Hot Rockers. Selamat datang di Sarina Tamrin. Untung cuma dapat suaranya doang ya. Yaudah nih, kurang 4 menit lagi. See you. Jangan lupa bawa ginian nih. Kalau gak bawa ginian, nanti susah ke WC. Nyampe Sarinah jam 5, jam 5, jam 6 kurang 5 menit. Buru-buru. Udah ngunci pintu mobil belum ya? Udah. Tadi apa mana? Oh iya. Langkahnya di Sarinah kalau pagi adalah sarapan, cuy. Karena kalau fast food lagi agak bosan ya. Ini produser Hot Rock FM. Dia juga, oh dia alisnya udah digambar. Dia colongan, lihat dong. Let's go, menuju lantai 8. Yeah. Kalau penyiar tua nggak pakai absenan. Ini ada lagi nih pemuda Tangerang nih juga berdatang tuh ya. Mau opening. Buji-buji begituan. Nggak pare belum datang. Udah kamera gue goyang lagi. Ah. Ini bangku aku. Itu bangku Jakopar. Lantai 8. Sekut cing, ini sama cacing nih. Hewan. Tuh, sekut. Wah, bodong hitam nih. Cicai Arai Kiranai. Jolot makanan nih. Wih, aku sakit perut bang. Cocok banget. Aku cuci perut. Emang pagi-pagi tuh sarapan yang cocok adalah empempe. Yes. Tontonannya hari ini. Dokter Phil. Stick man. Dia kalau nggak nonton yang ibu-ibu banget, yang saiko. Kalau nggak yang masak-masak. Ini ruangannya Hot Rock FM. Nah ini enggak, di ruangan apa, kreatif ya? Kreatif Hot Rock FM. Sekut Ari Kirana. Sarapan so sehat. Jus buah naga. Tapi disertai dengan empe-empe. Nanti jam 8-an dikit doi beli gorengan. Jadi enggak ngaruh nih, yang sehat-sehat nih bagi dia. Udahlah, healthy food sucks. Ini namanya Fai. Hai. Dia adalah operator dari Hot Rock FM. Khusus memegang pagi. Dan inilah konsolnya. Konsol siaran. Lo udah pake alis tapi. Oh yoi. Ada bedanya gak sih Bang Gopar? Gak ada. Rancar lo. Jadi setiap pagi itu ada 4 ya. Gua sama Ari Kirana, sama Fai operator, dan Ica produser. Tugas produser apa?
Gak tahu dia. Gak tahu. Saya tahu. Kreatif bikin asisten, tugas kreatif asisten apa? Bikin skrip siaran. Skripnya bagus nggak? Bagus kan? Cari berita, terus abis itu ngebrief penyiarnya, kalau misalnya ada meeting ada apa. Terus abis itu bikin iklan juga kadang-kadang, bikin adlibs. Terus abis itu ngurusin penyiarnya kalau lagi siaran, lagi rewel, harus dijagain. Tuh, ribet kan? Jadi kreatif asisten tidak semudah itu. Satrok FM, sejam bisa ada berapa, Fai? 5, 7. Ya. Kadang-kadang 7 adlibs. Hatrok FM adalah radio niaga. Tapi justru itu. Klien buktinya adalah klien berarti percaya sama Hatrok FM, ya. Begitu. Delapan tujuh koma Hatrok FM, Gofar Hilman. Ari Kirana. Di pagi hari ini. Yes, Bang Gopar. Tadi ditemani sama James Arthur. Ya benar. Menarik sekali James Arthur. Arak-arakan turis, Bang. Setiap hari Kamis jam 8 kita kedatangan teman-teman kita dari Ide Untuk Indonesia. Dan kali ini ada yang namanya nih Hafi dari Wong Kopi. Wong Kopi, sekut. Doi punya usaha kopi, cuy. Iya, dan ini dia nih. Dari Wong Solo. Aku minum Wong Coffee ini biar dada aku bisa sebesar yang tuh net dok. Yeah. Siaran hari ini dan ruang siaran diambil alih oleh dia peranan nih. Pakai alih. Nih. Tuh lihat tuh kan. Enggak pakai BH, Pak. Dea Pranatia adalah penyiar Hatrok FM yang paling bulat tekadnya untuk siaran hari ini. Ya. Karena mereka tuh yang lain pada kayak aduh macet. Kalau dia tuh enggak semangat. Tuhan bagus. Iya. Tuh Dea. Dea Prananananani. Halo Hatrokers, apa kabar? Selamat pagi Jakarta dan Bandung. Kalau sekarang nih gue siaran abis Gofar Hilman, which is adalah single DJ. Dimana single DJ itu beda banget sama talk show Hatrokers. Kalau single DJ adalah self-produce. Jadi apa-apa gue nyari berita sendiri. Gue nyari berita sendiri, nulis sendiri, ngomong sendiri. Persis kayak cicilan mobil. Gue beli sendiri, nyicil sendiri, make sendiri, ingat? Tapi yang pasti gue akan kasih tahu kakak Hatrokers gimana caranya siaran single DJ sekarang juga. Oke, gue Dea Pranata ini ya. To Infinity and Beyond. Ditemenin sama saya Dea Pranatania sampai ke jam 1 siang nanti, Hatrokers. Lu suka banget gak sih piara binatang? Atau lu mungkin suka banget sama yang namanya binatang? Kalau gue liat di Huffington Post deh, perempuan itu kadang punya kesalahan terbesar, Hatrokers, menurut mereka. Adalah memperlakukan laki-laki seperti pet. Seperti binatang piaraannya. Jadi kalau menurutnya Huffington Post tuh, you just don't try to remodel a man by making him your pet project. Either accept him for who he is or let him go and move on. Jadi jangan pernah terlalu sosok ngatur, ya kan? Laki-laki itu bukan binatang piaraan. Tapi kalau ngomongin soal laki, menurut saya ya, laki-laki itu ibarat tukang nasi uduk. Kalau nasi uduknya enak, biasanya pisang gorengnya juga enak. Hai Hatrokers, pasti belum kenal kan siapa gue. Oke, saya kenalan dulu, virtual salaman ya. Gue Feli Sumaiku, bakalan siaran ya hari-hari pokoknya ya. Antara jam 10 sampai jam 1, jam 1 sampai jam 4. Entar weekdays, entar weekend, entar di GMHR, entar di Drive and Jive ya. Pokoknya saya mau penyiar infal aja juga. Oke,
Dan kalau lo lihat ya, di luar sana tuh lagi hujan deres banget. Coba kasih lihat, kasih lihat. Tuh, deres kan? Tapi AC-nya nyala semua nih, gue kasih lihat lagi. Tuh, itu satu. Itu nih, tuh, dua. Mati deh yang itu. Tapi ada AC sentralnya juga. Jadi lo bayangin, di kala lagi dingin banget kayak gini ruangannya, gue pakai jaket juga, gue harus tetap siaran, mulut agak-agak kaku-kaku gimana gitu, tapi kan harus profesional ya, tetap harus siaran. Cuman ya profesional sih profesional, gini-gini kita juga butuh kehangatan, Pak. Lo bantu juga Bandung Hard Rock FM Jakarta, 87,7 Hard Rock FM Bandung, to infinity and beyond. Sedih banget gak sih Hard Rockers lagunya? All I Ask dari Adele. Terus cuaca juga lagi hujan, sendu, mendung, terus dingin. Jadi keingetan sama siapa tuh Hard Rockers. Mungkin lo malah jadi pengen ngunyah gitu ya, pengen ngemil bawaannya biar gak sedih-sedih amat. Ini ada penelitian dari The British Journal of Nutrition. Kalau kita makan selai kacang, itu tuh ternyata bisa membantu menahan rasa lapar selama 12 jam. Mungkin bisa dicoba Hard Rockers mau hari ini atau mungkin pas besok makan pagi, lumayan kan? Nahan lapar selama 12 jam. Kalau Felicy gak kuat ya, lebih gak kuat lagi kalau nahan kangen. Is it recording? Yes, hello Dila, Agnesia, Drive, and Jeff. Ready, udah opening. Partner gue belum datang. Biasa nih, kalau gak terlambat, bukan Rian, Ibram namanya. Tapi kita bareng-bareng ya. Si Sony udah standby di sini nih, produser gue nih satu nih. Sini, lihat tuh. Tuh, Sony tuh. Bosnya, bapaknya udah siap marah-marah nih. Ya. Oh. Nah, siap-siap. Ntar kita lihat Rian, Ibram terlambat. Ntar gue mixin dulu. Pegangin kameranya, cus. Kalau jatuh kan mahal itu, Pak. Kita kan harus mixin dulu ini. Biar enak dia dengernya. Parah banget macetnya. Lu bilang? Gak ada vlog itu. Telat itu ngaku. Maaf ya, telat. Lambat. 15 menit. Iya, masih mending telat 15 menit daripada telat 1 bulan ya. Apa telat ngangkat? Invite IPS. Selamat pagi semua, nama Hard Rock FM Jakarta, to infinity and beyond. Dila Agnesia, Rian Ibram, Drive and Jive. Belepetan gitu. Ini kita habis makan bubur, enak banget jam segini. Aduh! Hujan lagi, nyari alat-alat bubur ayam enak banget aja. Banget, ayamnya gak dapet, buburnya dapet. Lah kan kita kan ada yang doyan ayam. Kok lo gitu sih, kan kadang gua apa? Kadang lu berteman. Enggak, gue juga ngomong ayam. Gue juga benci banget. Hai Hard Rockers, sekarang gua lu pegangin deh, berat banget kameranya, bodo amat. Iya, berarti lu pegangin aja, gak apa-apa. Oke, Rockers. Kita, gue kenalan juga bingung ya, Rian ya. Sekarang kita mau siaran. Lah iyalah, namanya gue penyiar, mau ngapain lagi Hard Rockers ya. Pokoknya lu dengerin sampai jam 9, Senin sampai hari Jumat. Ya, kalau misalnya lu lagi bosan, gak apa-apa lu pindahin bentar ke radio sebelah. Tapi ntar balik lagi ke sini, ke Drive Enja, Hard Rock FM. Gak boleh makan dalam siaran. Bumbut. Hujan. Soalnya gue ketahuan makan dalam siaran. Mulut atau perut? Mulut. Gak jaman kalau di perut. Tidur naked atau pakai lingerie? Naked. Wah. Halo, gue Dewa Jaksono, gue adalah penyiar Hard Rock FM dan gue adalah host Night to Midnight. Seperti yang lo tahu, di Night to Midnight setiap hari Kamis ada Hot Tips. Dan Angela Lorenza adalah salah satu Hot Tips kita. Yeay. Angela akan ngasih tahu gimana caranya supaya lo bisa mendengarkan Hot Tips dengan baik dan benar. Silahkan, Angel. Gak enak kan? Cuma papa udah sempit duluan. Besar dan kuat dong pastinya. Kan jadi gak selalu menunggu tentang ukuran. Iya, benar. Yes.
luar di atas perut. Di atas perut di lab ya kan? Pernah ya, pernah kebas ya? Pernah kebas ya? Bukan aku. Oh, siapanya? Terus ya, Hot Babes 9 to Midnight setiap hari Kamis pukul 10 sampai 11 malam. Kalau kalian gak mau ketinggalan berbagai obrolan seru mendalam tentang bintang tamunya, pokoknya seksi dan hot banget.